jangan ku izinkan ketakutan. Karena imanku pada Yesus Tuhan, tak ada alasan tawar hati. Halo guys. Beres guys. Berubah lagi guys. Beres. Ini Jason melakukan penyesalan dan persetuhan mereka berkat Tuhan, mereka berada dalam ketentuan nama Tuhan Yesus, mereka menjadi. Amin. Nyanyi dulu. Happy birthday to you. Happy birthday. Jadi kami mau ke seberang sana guys. Jadi di sana itu rumah jemaat. Jadi kami dijemput sama tuh anak-anak Tuhan sekolah minggu. Dia pakai apa namanya? Pakai sampan. Nah, ya. Tuh. Jadi kami menyeberangi sungai guys. Yesaya 43 Tuhan berkata bahwa Dia akan membuat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara, dan hari ini saya naik sampan untuk ke sana tuh. Sana.
sana. Jadi tetap semangat guys, tetap ada jalan bersama Tuhan. See you. I've tasted and seen, yet questioned it all. Still you remain. Chased empty dreams, ran from your call and turned back again. Guys, kita udah nyampe. Diantar sama mereka, terang kali senternya di sana. Mereka masih jemput yang lain. Kami mau jalan dulu, guys. Oke, sampai ke sini. Nah, ini ibunya. Nek. Sehat, Nek. Sampai. Bukan takut apa kalau belum. Gua enggak satu enggak bisa berenang. Gua enggak bisa berenang. Siapa dulu saya selamatkan? Ini kita percaya ada pertolongan Tuhan. Dan kita ketika pagi Roma 10:17 firman Tuhan berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi jemaat Tuhan, mari ibadah, utamakan Tuhan lebih daripada apapun karena Dia sangat-sangat mengasihi kita. Ayo cari Tuhan, utamakan Tuhan. Hidupmu hari ini, engkau hidup hari ini semuanya oleh kemurahan Tuhan. Jadi sampai ketemu di gereja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bahwa hidupmu adalah perjuangan. Kita buka dalam firman Tuhan Yohanes.